Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul dan dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan virtual graduation tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK Ananda Bekasi Angkatan tahun 2020. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, pandemi Corona COVID-19 ini menghantam dan menguji kita semua, termasuk juga dunia pendidikan sampai-sampai juga proses belajar-mengajarnya. Selain harus memindahkan kegiatan belajar menjadi pola pembelajaran online jarak jauh, harus diakui bahwa angkatan tahun ini mendapatkan ujian pengalaman yang amat istimewa di akhir masa studinya. Anak-anakku yang luar biasa, tetap semangat. Sekalipun kalian harus rela tidak merayakan kelulusan seperti tahun-tahun sebelumnya, saya berharap semua lulusan tahun ini harus menyikapi dengan positif karena adanya wabah corona ini. Kita didorong untuk belajar banyak hal, pentingnya kesehatan, menjaga kebersihan, penguasaan teknologi, dan kita harus lebih baik lagi sebagai manusia. Bapak, Ibu, orang tua, dan seluruh anak-anak kami, di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini, sekolah Ananda selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Sehingga kita tetap berharap agar kualitas pendidikan tetap terjaga. Hal ini terbukti dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh anak-anak kita. Seperti unit TK, juara 1, tongkat estafet tingkat Kota Bekasi, juara 2 menari tingkat Kota Bekasi, juara harapan 1 kindergarten logic tingkat Kota Bekasi. Di tingkat TK, anak-anak kita sudah mampu dan percaya diri dengan perlombaan, dan yang paling penting adalah mereka siap untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya di tingkat SD. Prestasi SD Ananda, juara 1 tingkat kecamatan Bekasi Timur, juara 3 Kosida tingkat kecamatan Bekasi Timur, juara 2 lomba baca dan tulis Al-Quran tingkat kecamatan Bekasi Timur. Kemudian di tingkat Kota Bekasi, juara 3 kompetisi matematik Nalaria Realistik kategori kelas 1 dan 2. Kemudian juara 3 kompetisi matematik Nalaria Realistik kelas 3 dan 4, dan juara 3 kompetisi matematik Nalaria Realistik kelas 5 dan 6 tingkat Kota Bekasi. Bahkan di tingkat nasional, SD anak-anak kita berhasil menjadi juara 1 lomba taekwondo tingkat nasional, juara 1 lomba karate tingkat nasional pada event Jakarta Open. Prestasi SMP Ananda Bekasi juga tidak kalah hebat. Juara 1 tingkat Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, lomba cerdas cermat cepat tepat, dan juara 1 basket tingkat Kota Bekasi, dan juga SMP Ananda juara storytelling tingkat Kota Bekasi, dan SMP Ananda Bekasi juara lomba karya ilmiah membuat roket air tingkat Jabodetabek. Di tingkat SMA Ananda, prestasinya adalah ada 2 orang siswa kita yang menerima program beasiswa dari BCA, Bank Sentral Asia, yaitu Michelle Pauline, program PPA BCA, dan Dendi, program PPTI BCA. Semuanya mendapatkan jaminan bekerja di BCA setelah lulus nanti. Dan untuk SMK, ada 50 orang lulusan tahun angkatan 2020 ini
telah langsung diterima bekerja di berbagai perusahaan besar nasional. Kita patut bangga atas pencapaian prestasi anak-anak kita. Dan kita juga bangga atas kelulusan anak-anak kita semuanya dari setiap jenjang yang ada. Dan kita berharap agar berlanjut ke jenjang berikut dengan prestasi yang lebih baik lagi. Semoga apa yang telah kalian lakukan selama ini dapat menjadi bekal untuk kehidupan yang lebih baik dan menjadi modal yang berharga dalam menjalani kehidupan di masa depan. Atas nama seluruh pengurus Yayasan Pancaran Tridharma, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua atas kepercayaannya menyekolahkan putra-putrinya di sekolah harapan. Dan juga terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelayanan kami selama ini. Apresiasi setinggi-tingginya juga saya berikan kepada seluruh staf, kepala sekolah, dewan guru, dan semua komponen di sekolah Nanda yang sudah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan di sekolah Nanda yang kita cintai ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berjuang buat para wisudawan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya, tetap semangat. Anak-anak jangan lupa setiap hari berjemur, makan makanan yang bergizi, dan selamat naik kelas. Di SD nanti, anak-anak selalu patuh kepada ibu guru di sekolah dan juga patuh kepada mama dan papa di rumah. Kepada bapak ibu orang tua murid, kami atas nama guru-guru TK dan saya pribadi mengucapkan terima kasih sudah mendampingi putra-putrinya dalam belajar di rumah. Kami juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk putra-putrinya dididik di sekolah Ananda. Dan tak lupa kami mohon maaf apabila dalam mendidik putra-putri ibu sekalian terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Dimulai dari kelompok B1, Alaris Sophia, Adrian Ter, Davian Surya Dwitama, Desi Olivia Aurelia, Filia Gita Elisia, Rilio Bodinanda, Jaden Nathanael Joska, Joseph L. Nathan, Kenichi Kinara Surya Simtan, Leonardo Johnson, Luis Marvel Hermanto, Lucia Bernadette Andita, Michelle Kiperli, dan Nala Otama Kenio. Dilanjutkan dengan kelompok B2. Aleta Veronica Elisia, Clarin Nathanali Annabel, Gede Raigan Vanio Widesis, Gerardus Abiasa Narendra, Jenny Karissa Gunawan, Jaden Pierre,
Jesse Felicia. Kevin Sidrata Sunjaya. Obaja Natamaro Butapea. Queen Clarissa Arlene. Quincy Delvania Marita Sanjaya. Queen Dainata Sinoka. Xavier Pasudewaho. Yeslin Emery. Dilanjutkan dengan kelompok B3. Alvaro Daviera Langita. Catherine Kennedy. Colin Jason Ritchie. Diamond Dominic Jonathan. Eugene Jaden Gasa. Emily Karya Wijaya. Fafia Lutfiano. Michelle Gasela. Jovanka Evelyn Mangbeta. Kami Sinan. Samuel Novan Sumanta. Sendrianda Keiko. Wimbelda Susanti. Kelompok B4 atau kelas bayinya. Andra Daitra Parama. Angel. Alan Karuna Wijaya. Brian Yangso. Ethan Patricio. Daniel Juliette. Justi Nuragawi. Urus Komang Bernawang. Kevin Lai. Lydia Daniel Cik. Melody Rusia Wijaya. Melody Samantha Chandra. Meta Novelin. Mika Asyata. Salvira Osta Vinjani. Samantha Divya Goreta.